Okey, hari ni kita nak pergi jalan. Okey. Kita naik MRT lagi menuju ke Kajang Line, okey. Kajang Line. Kali ni kita nak pergi ke Pavilion pula. Okey. So sekarang ni kita menikmati dulu view, okey, sepanjang perjalanan ni. Ha, kita tengoklah, memang best gila naik MRT ni. Untuk Kajang Line ni memang best. Ha, inilah dia, kita dapat tengok view yang cantik macam ni. Sebab kawasan ni tak ada bangunan yang tinggi lagi, jadi view dia memang cantik sangat. So sepanjang ni boleh tengok kereta pun banyak. So kita tak payah nak jam dah. So kita layan je, relax-relax atas ni. Memang best sangat. So MRT ni memang paling cepat 8 minit lah kita tunggu dia sampai kan. Lepas tu boleh naik dah. Perjalanan dia tu daripada satu stesen ke satu stesen tu pergilah dalam 8 ke 10 minit gitulah. Tapi kalau stesen jauh sikit, jauh lah, lambat sikit. Macam tu je lah. So far okey lah. So sekarang kita dah sampai. Okay, dah sampai dah stesen Pavilion. So ini dia Pavilion. Tengok tu, kereta punya lah banyak. So kita naik MRT, relax je. Terus sampai, tak payah nak susah-susah bayar parking mahal-mahal. Tak payah nak jam-jam, jalan je. Lagipun stesen dia dekat je dengan Pavilion, memang sangat dekat. So tak adalah kata apa, penat ke apa ke, tak adalah. So kita jalan dulu lah. Tengok tu ramai orang. So kita dah kat dalam Pavilion. Okay. So jalan lah Pavilion ni. Dengar cerita parking mahal. So kita datang MRT, tak payah bayar parking. So boleh lepak-lepak yang jalan dalam ni. So inilah keadaan semasa dalam Pavilion selepas pandemik COVID-19. So kita jalan-jalan sikit, banyak-banyak kedai, tapi orang tak berapa ramai yang dalam ni. Dia kawasan-kawasan kedai ni, dia orang tak ramai. Yang ramainya bahagian food court dia kat bawah tu. Itu ramai. So sini tak berapa ramai lah orang, macam ni je. Okay lah, best lah pergi Pavilion. Tak payah-payah parking. Best tu. Jimat duit. So ni kat atas dia banyak dari kedai, semua kedai dah buka lah. So far jalan-jalan hari ni memang kita saja nak tuju ke Pavilion sebab nak tengok semua ni. Nak test dia punya stesen tu berapa dekat dengan Pavilion semua. Okay, tu sajalah perjalanan kita pada hari ni. Sampai sini je lah. Ni dah kat luar Pavilion dah, nak balik dah. So enjoy je lah. So siapa naik MRT, memang recommend.